Pasokan beras premium dari Provinsi Lampung melimpah di Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Melimpahnya pasokan beras dari Provinsi Lampung membuat harga beras di pasaran mengalami penurunan. Harga beras premium dari Provinsi Lampung di Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram, kini di harga Rp12.600 per kilogram. Salah seorang agen beras di Pasar Purwodadi, Expoy, mengatakan, penurunan harga terjadi seiring dengan melimpahnya pasokan beras. Ia sendiri bisa mendatangkan lebih dari 20 ton beras premium dalam satu pekan. Kondisi tersebut membuat harga beras yang didatangkan dari luar daerah dengan beras lokal Bengkulu mengalami selisih yang cukup signifikan, yakni berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram. Untuk beras lokal premium saat ini terpantau dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Ya kalau untuk beras lokal kok aku juga kurang paham harga, karena tidak pernah ngambil. Biasanya pernah kemarin tuh ada nanya-nanya juga, harganya tuh sampai sekarung itu 640, 650, 13 ribuan, 12.800 kan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.